Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan ketemu lagi bersama saya di channelnya Jales Vlog yang membahas tentang pertanian dan perkebunan kopi. Oke teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa, khususnya buat para kita yang beragama muslim, dan semoga puasanya diberi keberkahan dan penuh sebulan full ya teman-teman ya, amin. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya, tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe di channelnya Jales Vlog yang membahas tentang pertanian dan perkebunan kopi yang berada di Jambi. Oke teman-teman, ini dia puasa yang ke 2 hari teman-teman ya. Ini puasa yang kedua hari pembuatan kontennya. Dan kopi-kopinya sebagian ini udah ada yang berbunga, mulai berbunga ya, untuk buah selang atau buah bulanan di tahun ini teman-teman. Dan ini nggak kita sangka teman-teman ya, ternyata Jambi ini adalah salah satu termasuk yang terbesar untuk perkebunan kopinya teman-teman. Selain dari Bandar Lampung atau Penlampung, di Palembang, di Bengkulu, Medan, Padang, bahkan Aceh, dan termasuk salah satunya adalah Jambi. Ini adalah suatu penghasil kopi terbesar untuk jenis kopi robusta teman-teman. Dan buahnya nggak disangka selebat-lebat ini ya, sangat lebat buahnya. Dan dahannya panjang-panjang teman-teman, rantingnya, dahannya ya, dahannya panjang-panjang, ataupun ranting hidupnya nih ya, dan panjang, dahannya panjang-panjang dan juga buahnya lebat-lebat teman-teman. Namun kopi-kopi ini masih pada menghijau karena ini adalah buah panen raya di tahun ini teman-teman. Dan untuk provinsi Jambi sendiri teman-teman, itu kalau nggak salah itu ada 3 tempat ya untuk perkebunan kopi, yaitu di Kabupaten Muara Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Merangin teman-teman, yang ada di Jambi sini. Itu setahu saya. Dan salah satunya adalah Kabupaten Merangin ini termasuk perkebunan kopi yang terbesar di Provinsi Jambi teman-teman. Karena memang ribuan hektar ya jenis kopi robusta ini. Bahkan ribuan kepala keluarga yang membuat perkebunan kopi yang berada di Jambi ini teman-teman. Karena memang untuk daerah Jambi sendiri, tepatnya di Kabupaten Merangin ini untuk perkebunan kopinya ini sangat luar biasa teman-teman, dan lahannya cocok memang untuk pertanian kopi teman-teman. Maka dari itu ribuan warga, para pendatang dari berbagai daerah, diantaranya dari Bengkulu, ada yang dari Lampung, juga dari Jawa teman-teman ya, ada juga dari Medan, Pekanbaru, bahkan ada juga yang dari Padang, membuat perkebunan kopi di daerah Jambi sini teman-teman, karena sesuai dengan penghasilan kopinya. Dan kopi-kopi yang ada di Jambi sini teman-teman, ini 2 bulan sekali ya mengadakan pemetikan, jadi bisa dikatakan rutin buah bulanannya atau buah selangnya ini ada terus ya. Dan kalau kopi-kopinya dirawat teman-teman, itu bisa 1 bulan sekali ya pemetikannya, lambat-lambatnya 2 bulan sekali teman-teman. Ini buahnya masih pada menghijau semuanya, belum ada yang matang karena kemarin beberapa hari udah kita adakan pemetikan sekitar 3 hari ya teman-teman ya, sebelum puasa kemarin ini udah kita adakan pemetikan teman-teman. Dan buahnya teman-teman bisa lihat ini masih kopi sistem punggam, belum kita setek, belum kita renovasi teman-teman ya. Namun buahnya masih lumayan seperti ini. Karena itulah buahnya seperti ini belum kita adakan penyetekan teman-teman. Setelah buahnya berkurang, ini baru kita adakan penyetekan. Agar supaya buahnya tetap kondisinya lebat seperti ini. Untuk sementara waktu ini masih kita biarkan seperti ini dulu. Ini masih jenis kopi sistem punggam, karena sesuai dengan buahnya masih sangat lebat teman-teman. Dan sangat rapat-rapat bungkusannya. Teman-teman bisa lihat bungkusan kopinya rapat-rapat teman-teman. Namun sebutir pun ya, ini nggak ada yang matang buahnya.
karena memang kayaknya ini serempak ya, untuk pemetikannya serempak ini teman-teman, untuk panen rayanya. Biasanya untuk tanaman kopi sendiri, kalau jarang yang matang, itu sekali matang kita untuk pemetikannya kerepotan ya, karena serempak atau kompak matangnya teman-teman. Kopi-kopi yang ada di Jambi sini teman-teman, ini termasuk lahan perkebunan kopi. Ini yang terbesar di daerah Kabupaten Merangin teman-teman ya. Itu ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai. Itu rata-rata bisa dikatakan 80% atau minimalnya 70% itu perkebunan kopi teman-teman. Dan bahkan bukan ratusan hektar lagi teman-teman ya, itu ribuan hektar tanaman kopi yang ada di wilayah Kabupaten Merangin, tepatnya di Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangkat teman-teman. Maka dari itu saya bilang perkebunan kopi ini sangat besar di Provinsi Jambi, karena di Jambi sendiri memiliki 3 kabupaten teman-teman ya, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muara Bungo. Itu ada tanaman kopinya, namun tidak sebesar di Kabupaten Merangin teman-teman untuk jenis kopi robustanya. Buat teman-teman untuk mendukung channel ini jangan lupa ya, dengan cara seperti biasanya, like, comment, share, dan subscribe di channelnya Jalis Vlog yang membahas tentang pertanian dan perkebunan kopi. Karena berkat bantuan teman-teman semuanya untuk mensupport atau mendukung channel ini, saya bisa berada di depan layar HP teman-teman semuanya. Karena berkat dukungan teman-teman semuanya dan juga pemirsa YouTube dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Nusantara Indonesia, saya bisa ada di sini teman-teman, di channelnya Jalis Vlog, channel YouTube Jalis Vlog yang membahas tentang pertanian dan perkebunan kopi, agar supaya buahnya lebat-lebat seperti ini teman-teman ya. Jadi kita semangat teman-teman kalau ada yang like sama komen teman-teman. Pembuatan kontennya saya bisa semangat karena ada subscribe, like, komen, dan subscribe dari teman-teman. Karena membuat konten ini enggak ada repot teman-teman ya. Kadang kita lagi kecapean habis kerja, kita langsung buat konten untuk teman-teman semuanya, dan juga intinya untuk kita bersama teman-teman berbagi ilmu di sini ya. Apalagi ini yang memang hobi dengan pertanian dan tanaman kopi, makanya kita buat konten di channelnya Jalis Vlog tentang pertanian dan perkebunan kopi teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, buahnya lumayan teman-teman. Mudah-mudahan panen raya di tahun ini hasilnya lebih daripada di tahun yang belakang teman-teman. Dan ini jenis kopinya masih sistem punggam teman-teman ya, jenis kopi robusta, sistemnya sistem punggam yang belum kita stek teman-teman, karena buahnya masih memang selebat-lebat ini ya, buahnya rapat-rapat teman-teman. Alhamdulillah nih untuk kedepannya, mudah-mudahan para petani kopi di seluruh Indonesia ini sukses teman-teman ya, karena harga kopi di tahun ini melonjak drastis teman-teman. Dan buah-buah kopinya sangat lumayan. Belum pernah teman-teman ya, harga kopi sampai 50 seperti ini teman-teman, bahkan 50 ke atas ya. Di tahun-tahun belakang, apalagi di Jambi, ini harga kopi masih belasan ribu teman-teman, belum nyampe seperti kayak sekarang ini sampai 50.000. Dan untuk di Jambi sendiri teman-teman, ini untuk informasi kopi, ini belum sampai 50.000 ya. Ini baru 47.000 teman-teman. Karena harap maklum, di Jambi sini mengorderkan kopinya ke daerah Lampung teman-teman. Maka dari itu, kopinya harganya rada sedikit murah dibanding dengan
daerah-daerah lainnya teman-teman. Bahkan di daerah-daerah lain ini udah ada yang harganya 50 lebih teman-teman ya. Sementara untuk di Jambi sendiri ini masih 47 teman-teman. Mudah-mudahan di panen raya tahun ini mudah-mudahan kopinya harganya sampai 50 teman-teman, amin. Karena di Jambi sini ini kopinya di order keluar teman-teman ya, ke daerah Lampung. Maka dari itu harganya masih rendah teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ya, ini kopinya luar biasa teman-teman. Ini sengaja saya buat konten karena ini bisa diinspirasikan buat teman-teman agar supaya pertanian kopi di Indonesia ini maju teman-teman. Kalau buahnya seperti ini tentunya para petani ini semangat ya untuk melihat tanaman kopinya dan buah-buahnya teman-teman. Ya ini nggak ada yang kosong ya ranting-rantingnya, bahkan berisi semuanya teman-teman sampai ke atas-atas ya. Oke teman-teman, ini kayaknya videonya udah panjang lebar dan tenggorokan udah kering ya karena bulan puasa teman-teman. Oke teman-teman, salam kompak selalu buat pertanian dan perkebunan kopi di seluruh Indonesia, di seluruh pelosok Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena dengan dukungan atau supportnya buat dari teman-teman semuanya, Jales Vlog selalu bersemangat untuk pembuatan kontennya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri video sampai sini. Salam kompak selalu dan salam sukses selalu dari Jambi di channelnya Jales Vlog. Dan saya akhiri video sampai sini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.